semua. Yuk kita berjuang dan kita pupuk demi masa depan desa kaum luwu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Pak Bu. Di mana channel ini menceritakan aktivitas warga masyarakat Desa Kaung Luwu, baik sosial, ekonomi, budaya, wisata, dan juga lainnya. Kali ini, pada sore hari ini, saya berada di salah satu pelaku UMKM, yaitu di Kampung Cikamiang, RT 8, RW 0 3 Desa Kaung Luwu, di mana beliau memproduksi berbagai makanan cemilan, ya, utamanya adalah peye, ya, ini peye Ibu Ai, ya, mereknya peye Ibu Ai. Alhamdulillah ini sudah terdaftar, ya, di NIB-nya sudah terdaftar dari kementerian. Oke, Bu Ai, selamat sore. Sore, Pak. Alhamdulillah, kumaha perjalanan perkembangan iya ya kegiatan UMKM ini, kumaha? Alhamdulillah, pemasaran terus lancar, udah ke toko, pasar, lapak-lapak pasar yang lain naruh di itu dipasarkan kita sendiri. Dipasarkan kita sendiri, selain dipasarkan kita sendiri, nyimpen di lapak, lapak yang lain. Kita produksi ini dari bahan atau beli yang sudah jadi? Kalau Paye kayaknya bikin sendiri. Bikin sendiri. Ya? Dari awal. Tepung beras, adonan. Biasa. Kecuali semacam ini, mungkin ini kan beli produk. Ya, beli bahan ya. Belum di apa? Diolah gitu kan? Ini berapa sih buah ini? 5.000. Iya, 5.000. Wis mantap kayaknya. Varian rasana kacang ijo, kacang tanah, kacang ijo, sama udang. Tergantung pesanan ya. Terus sebarah halami? Atau hampir 4 tahun. 4 tahun. Kunaon make lompat kan kieu. Salianti nya alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Dulu sebelum menggeluti dunia ini kerja apa dulu? Ngebantu orang tua itu. Suami kerja. Suami kerja. Ini belum melakukan ini. Belum. Setelah itu? Setelah pandemi baru terjun ke pasar. Terjun bikin pasar. Cemilan. Dulu awalnya cuma buat peye doang. Ya. Ya. Nah, menggeluti peye doang, terus pas pandemi jualan yang lainnya gimana omsetnya? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah bisa ya. Bisa masuk ke toko udah. Udah masuk ke toko. Kalau peye mah enggak. Kemarin daftar enggak label halal? Daftar 3 varian rasa ya. Nah, udah 3. Kamu ya udah didaftarkan, tinggal menunggu. Kalau sudah didaftarkan berarti nanti yang didaftarkan kemarin ini makaroni seblak, kerupuk seblak, peye varian rasa ya. Peye ya. Kacang hijau, kacang tanah sama udang. Insyaallah kalau ini misalnya udah perizinan udah komplit, NIB halal, terus PIRT, nanti setelah beres halal kita akan dorong PIRT. PIRT itu salah satu izin edar, jadi bisa masuk ke toko-toko modern, istilahnya ke pasar-pasar besar lah kan gitu. Ya mudah-mudahan nanti kami dari pemerintahan desa akan membantu mendorong baik secara administrasi dan juga insya Allah akan kita ajukan permodalan, mudah-mudahan ya. Tapi saya tidak janji, yang penting kita usaha dulu, upaya dulu kan gitu. Lepas dapat dan tidak nanti kita dorong semua pelaku UMKM yang ada di Desa Kaung Luwu agar semuanya berkembang, sehingga minimal kalau sudah berkembang kan nanti, nah, kemasan seperti ngemas seperti ini kan perlu banyak orang ya. Minimal tetangga kan bisa membantu merekrut tetangga mungkusan lah kan gitu, lumayan daripada lumayan Pak ini pesanan malah makan pasar Sumedang kan pasar teh. Oh udah masuk ke Sumedang ya. Alhamdulillah. Tadi teh kan hari Kamis ke Cikarang Sumedang.
udah ke pasar itu. Ya alhamdulillah kalau pemasaran. Ada yang pesan dari Sumedang, cuma nggak kekejar sambil masar. Ya berarti harus minta bantuan dong ya, tetangga kan. Mudah-mudahan gitu. Kedepannya bisa. Ya minimal lebih. Kalau tetangga nanti kan berapa dibayar buku ya. Seperti ini sehingga semuanya masyarakat di sekitar ini bisa membantu dan ada sedikit uang tambahan. Terus gimana Bu Ai, nanti kalau misalnya ada yang mau pesan nih ke nomor mana yang bisa dihubungi? Ada. Mana nomornya tuh? Di dalam ada komplit komposisi NIB nomor, sama nomor HP udah nomor dicantum. HP mana? Nomor. Udah dicantum. Iya, aduh. Ada. Panona guys, iya yo, buram. Soalnya tas kumpit padas ya, di lebetan. Nomor HP ya bagi pemirsa yang ingin istilahnya berjualan ataupun membutuhkan mau pesanan buat hajatan apapun ya silahkan hubungi ke nomor 0812-2063-97 itu berapa nih? 87 ya. Nanti hubungi ke nomor yang tertera di layar ini ya, langsung ke Ibu Ai ya, pemilik UMKM ini. Jadi tidak ada istilah perantara sehingga langsung harganya berapa untuk jualan kembali, berapa nanti kalau misalnya beli buat hajatan dan sebagainya. Baik pemirsa, kali ini saya berada di sini, mudah-mudahan dengan adanya channel ini membantu para pelaku UMKM yang ada di Desa Kawung Luwuk untuk lebih dikenal lagi oleh masyarakat luar. Mudah-mudahan dengan adanya channel ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.